Oke, okay, guys, seperti gini YouTube Joko Jackson Gereza. Kali ini gue akan bahas materi video terakhir ya tentang optimisasi dan gue akan kasih lihat bagaimana sih penerapan optimisasi ini dalam ekonomi. Jadi gini, misalnya kita punya fungsi cost sama dengan sepertiga q pangkat 3 min 7 q kuadrat tambah 111 q min e eh, plus 50. Kemudian kita punya uh, demand function ya demand. Fungsi demand adalah Q sama dengan 100 min P. Pertanyaan adalah, yang pertama kita harus cari uh, profit function, fungsi profitnya gimana? Nah cara cari fungsi profit adalah uh, tentu ini kita ganti dulu ya ke P sama dengan 100 min Q. Dan uh, revenue itu adalah 100 min Q, ya P dikali dengan Q kan gitu kan? Ini kan P dikali dengan Q. Nah, profit itu adalah revenue dikurangi dengan cost. Berarti ini ya, berarti 100 Q min Q kuadrat min ya, 100 Q min Q kuadrat dikurangi dengan sepertiga Q pangkat 3. Eh, sorry. Sepertiga Q pangkat 3 min 7 Q kuadrat tambah 111 Q plus 50. Nah, kita dapatlah di sini fungsi profit adalah berarti sepertiga q pangkat 3 gitu ya kemudian plus 7 q dikurangi q berarti 6 q kuadrat tambah 6 q kuadrat min 11 q min 50 nah ini ya ini berarti fungsi dari profit kemudian yang kedua kita tentukan berapa sih q yang menghasilkan profit yang paling maksimum Nah, caranya gimana tadi? Berarti cara nyari uh, Q yang menghasilkan profit paling maksimum adalah ya udah kita turunkan lah turunan pertama dari fungsi Q. Yaitu eh fungsi profit, sorry Berapa? Berarti Q kuadrat tambah 12 Q min 11. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini berarti eh, ini min ya, sorry ya. Sebetulnya adalah min 1 per 3 Q pangkat 3. Berarti ini min Q kuadrat ya ini ini sorry ya, ini ada minusnya di sini. Minus seperti q pangkat 3 tambah 6q kuadrat Minus 11q min 50. Berarti turunan pertama adalah min q kuadrat tambah 12q min 11. Nah, berarti ini kita coba cari berarti min q ya, min q eh tambah 11 dan q min 1 gitu ya. Berarti min Q tambah 11 sama dengan 0. Q sama dengan 11. Q1 ya berarti. Q min 1 sama dengan 0. Q sama dengan... Q2 sama dengan 1. Berarti ada 1 dan 11. Ada 1 dan 11. Nah, ini yang mana yang memberikan... Uh, laba paling maksimum? Karena ini kan ada dua Q yang optimum ya. Tentu biasanya kalau kayak gini, satunya pos minimum, satunya adalah uh, maksimum. Nah, kalau kita lihat di sini, caranya adalah kita dengan mencari turunan kedua dari ini dari uh, fungsi profit cara gimana berarti min 2 q plus 12 nah kita masukin lah kalau misalnya turunan kedua dari fungsi profit kita masukin satu itu min 2 kali 1 tambah 12 hasilnya adalah 10 berarti satu ini adalah nilai mi minimum karena tadi ya kalau misalnya turunan kedua nilai positif berarti dia akan positif akan turun. Eh sorry, sorry, kalau misalnya turunan keduanya adalah positif berarti dia akan naik. Kalau misalnya turunan keduanya dia adalah negatif berarti dia akan turun. Nah kalau kita lihat sebelah sini adalah min dua kali sebelas tambah dua belas hasilnya adalah min dua dua tambah dua belas min sepuluh berarti dia adalah dia negatif berarti ketika 11 Ini dia maksimum Ya maksimum Ya Nah berarti kalau ditanya berapa Key yang menyebabkan profit maksimum Itu Adalah 11 Ya di key 11 berarti dia Maksimum profit Dan di key sama dengan satu itu adalah minimum profit Minimum profit itu berarti bisa juga adalah Maksimum rugi Seperti itu Nah lalu pertanyaan yang ketiga adalah Berapa sih maksimum profitnya? Berapa maksimum profitnya? Ya udah tinggal masukin aja key 11 ini ke dalam Persamaan kita tadi Yang awal Berarti ini ya Berarti tadi kan Min sepertiga Q pangkat 3 Tambah 6 Q kuadrat Min 11 Q Min 50 Berarti Min sepertiga kali Q 11 pangkat 3 tambah 6 kali 11 kuadrat min 11 kali 11 min 50 nah ini kalau dihitung-hitung hasilnya adalah uh, sebentar hitung hasilnya itu 111 1 per 3 nah ini ya jadi langsung profitnya adalah 111, 11, 11, 1 per 3 jadi caranya gitu guys ya Kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel gue. Dan apabila -apa, kalian masih video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang -mending. kalian Jangan lupa beli terus. Bye-bye.